Halo teman-teman, inilah jembatan Basel. Panjangnya 1 kilo, 1000 meter panjangnya. Jadi bendera-bendera ini kalau ada acara di Basel, disinilah ditempel, dikibarkan bendera setiap ada acara di kota Basel. Kalau misalnya di Basel ada tenis, dikibarkan bendera tenis. Kalau ada Basel Tattoo, dikibarkan bendera Basel Tattoo dari tiap-tiap negara dikibarkan, teman-teman. Ini orang kedinginan, lagi berjemur, teman-teman. Itu Arabella lagi beli bunga untuk hari Sabat besok. Potluck English Group lagi mau dekorasi mejanya dia. Dia senang sekali untuk buat dekorasi meja potluck. Teman-teman bisa baca, inilah orang-orangnya yang meninggal pada tahun zaman dulu di jembatan ini. Ini artinya tidak boleh melompat dari jembatan ini untuk ke sungai ini, teman-teman, untuk berenang. Tidak diperbolehkan. Inilah hotel yang termahal di Basel, Les Trois Royes, itu bahasa Prancis. Tapi kalau di bahasa Jerman, Dreikönig Hotel, inilah dia yang termahal. Jadi teman-teman, aku ceritakan sedikit legenda tentang Groß Basel. Saya ini sedang berdiri di Groß Basel. Di sebelah sana adalah Klein Basel. Sejarahnya dulu di Groß Basel ini adalah orang-orang berada, orang-orang mampu lah. Di Klein Basel dulu katanya orang-orangnya kurang mampu, ya agak miskin. Gitu. Jadi biasanya orang Groß Basel itu selalu ngeledekin Klein Basel dengan lidahnya itu dijulurkan gini, ngeledek gitu. Ah, lu nggak mampu, oh lu nggak mampu, gitu ceritanya, katanya legendanya orang Groß Basel ini yang ngomong. Ini saya tunjukkan ada itu di restoran depan. Thank you.
teman-teman, terima kasih. Okay, next. Thank you, Arabella, for accompanying me around the city. I had fun too. Okay, thank you again. Bye. Bye. Yes? Okay, please don't forget to subscribe, comment, and click the like button. Thank you. Bye-bye.